Kembali lagi di Insert Pagi pemirsa. Ini nih ya, ada kakak beradik yang memang lengkap deh semuanya ya. Cantik, terus kayaknya pinter, karir oke. Cathy Sharon dan Julie Esther. Nah, kita akan melihat ya seperti apa sih kompakan mereka. Biasanya kok yang punya, ya aku nggak tahu ya, aku nggak punya, gak punya saudara perempuan dan sekarang udah nggak punya saudara sama sekali. Tapi anyway, aku membayangkan kalau punya saudara perempuan tuh pasti seru banget. Kayak anakku kan dua cewek nih, Mas. Udah bisa mulai tuker-tukeran baju, ya kan? Udah mulai bisa gosip-gosip berdua. Itu kan seru banget. Itu kayaknya yang seru kalau saudara perempuan. Rumpi. Ya kan? Nah, kalau punya saudara perempuan, ya karena itu ya, cewek sama beda, cowok sama cowok beda lagi. Cowok sama cowok, bro, gitu doang, ya kan? Nah, kita akan melihat seperti apa kekompakan mereka, apalagi ketika salah satu dari mereka tertimpa masalah, pasti kan ada nih ya, shoulder to cry on-nya. Jadi kita melihat ya, kekompakan mereka berdua. Tentu menjadi hal yang sangat menyenangkan bila bisa berkecimpung dalam pekerjaan yang sama dengan saudara kandung. Hal inilah yang dirasakan oleh Cathy Sharon dan Julia Estelle. Bahkan lantaran satu profesi, membuat hubungan persaudaraan keduanya semakin dekat karena selalu menghabiskan waktu bersama sejak kecil. Julie pun mengaku bila ia sudah menganggap kakak tercinta seperti layaknya sahabat dan tempat berbagi segala cerita dalam hidupnya. Ya kompak banget sih, maksudnya kayak hari ini aja kita bintang tamu bersama membahas tentang sisterhood, kekompakan kita sebagai adik kakak. Ya kita sih kompaknya udah lumayan lama ya, karena dari kecil sudah bersama, terus pas gedenya juga kita bekerja di bidang yang sama. Bisnis juga bareng ya sekarang juga ya? Pertemanan juga bareng gitu, jadi akhirnya karena dunia kita sudah, dunia saya sudah menjadi dunia Julie, dunia Julie sudah menjadi dunia saya, udah bareng, udah bersama-sama, jadi kok kekompakannya ya udah tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang Cathy udah seperti sahabat ya, maksudnya kakak oke, ada hubungan darah, tapi dalam hidup aku juga sudah menjadi teman, sahabat, soulmate gitu, dimana kalau misalnya aku ada masalah atau aku ada apapun itu sih, bukan hanya masalah tapi sharing masalah hidup atau pekerjaan atau apapun hal simple fashion, itu sudah menjadi dia jadi orang pertama lah yang pasti biasanya tahu gitu. Jadi ya itu dia soulmate. Lantaran sering menghabiskan sebagian besar waktunya bersama sejak kecil, tentu keduanya sudah semakin mengenal karakter satu sama lain. Maka tak heran bila Cathy dan Julie mengaku lebih nyaman untuk saling berbagi cerita dengan saudara kandung dibanding dengan orang lain, mengingat bisa jauh lebih dipercaya. Karena nggak ada yang lebih dekat atau penting dari memahami dan mengerti sifat-sifat satu sama lain selain kita ya, karena kita dari kecil bersama. Jadi sudah tahu lah maksudnya, oh kalau misalnya moodnya lagi kayak gini, oh kita harus bagaimana, atau misalnya kita harus lebih memahami pada saat dia seperti apa, kita udah tahu. Atau misalnya pun kita tidak sepaham dengan sesuatu misalnya ya kan, tapi pada akhirnya ntar juga akhirnya sepaham lagi gitu. Jadi gimana ya, kita tahu bagaimana cara, trik-triknya lah, kita udah tahu trik-triknya gimana kalau misalnya bersama dengan saudara sendiri, saudara sekandung. Meski mengaku sangat dekat, namun sebagai kakak beradik, Cathy dan Julie tak menampik bila keduanya sering kali bertengkar, terlebih saat masih kecil. Namun seiring berjalannya usia, keduanya mengaku tak pernah bertengkar bahkan lebih dari satu hari. Oh, mungkin kalau misalnya dari kecil ya, namanya kakak adik perempuan kan pasti ada lah percocokan rebutan mainan, atau aku masih, karena aku jauh lebih kecil dari Cathy, pengen ikutin Cathy main sama teman-temannya, tapi Cathy risih gitu kan, oh anak kecil ngapain ikutan gitu, adalah kayak gitu-gitunya. Cuman setelah kita dewasa udah mulai bekerja dan akhirnya kita juga bekerja di bidang yang sama, di situ sudah mulai semakin apa ya, mungkin kita sharing pengalaman di bidang yang sama, lalu juga usianya karena makin dewasa juga lebih saling mengerti, lebih saling bisa sharing, bertukar pikiran, lalu kasih nasehat juga. Iya, namanya perempuan semuanya ada yang budinya ya.
Apalagi kalau bulan-bulan hormonal gitu pasti ada moodinya. Tapi semuanya masih terkontrol sih, nggak ada yang moody-moody banget ya kayaknya ya. Iya, enggak. Oh, misalnya pun ada, mungkin ada sesuatu yang Julie bilang, atau misalnya aku yang ngomong mungkin tidak enak didengar, pasti yang satunya pasti langsung ngerti, ya udah diamin aja, biarin aja. Kita nggak pernah marahan lebih dari satu hari sih, maksudnya pasti kalaupun ada cekcok, pasti begitu yang satu lagi udah ngajakin ngomong baik-baik, udah baikan lagi. Sebagai seorang adik, nampaknya Julie merasa beruntung bisa memiliki kakak seperti Katie. Pasalnya, meskipun usia ibu dua anak itu jauh lebih dewasa, namun Katie selalu menerima kritikan dari adik tercintanya bila tersandung masalah. Atau bahkan Katie berusaha menjadi teman cerita dengan selalu menjadi pendengar yang baik saat Julie membutuhkannya. Lebih partner ya, partner. Kalau ibu enggak, karena Katie ibu juga bukan tipe yang menggurui atau oh lo harus ngikutin maunya apa, enggak, lebih teman sharing, teman apa ya, ya sharing gitu. Kalau ada apa-apa ya kita saling sharing, dan Katie juga terbuka untuk kita saling menasehati. Jadi dia juga, meskipun dia kakak yang lebih tua, tapi dia juga tidak impose, gimana ya, kayak tidak kayak kadang tuh misalnya ya, kalau kita curhat ya, mungkin terdengarnya seperti kita mau minta bantuan atau kita mau minta cara menyelesaikan masalah, tapi sebenarnya enggak. Kadang tuh kita kalau curhat tuh sebenarnya pengennya ada yang dengerin, karena kita pengen ngeluarin isi hatinya gitu ya kan. Dan kadang saya ngerasa ya, dengan saya cukup ya di samping Julie, saya dengerin, terus saya di situ nge-support dia, saya rasa itu aja udah cukup untuk dia gitu. Tuh, seru banget ya kekompakan mereka berdua tuh. Saat lagi butuh teman curhat, ya namanya sister itu kan dia udah tahu sebenarnya. Ini butuh didiemin dulu, butuh didengerin aja, atau butuh ditenangin. Oh, itu namanya ya udah kontak batin, kontak susah batin. Sih. Mungkin ngobrolnya juga gak usah ngobrol. Oke. Okay. Kamu tahu kan berita, sekarang gue mau kirim sinyal ya untuk berita selanjutnya. Apa sih? Enggak nyambung. Kan kita kan saudaraan. Ya, oh iya. Ini oke, okay, aku bisa membacanya. Ya. Coba. Ini tentang ibu dan anak. Betul. Ibu sama-sama cantik juga. Betul. Ada indo-indonya juga. Betul. Siapa? Ya kan kamu dong, gimana sih? Tutup sampai situ aja. Oke, ya udah, saya aja ngetek jadinya ya. Karissa Putri nih pemirsa. Itu maksudnya. Sorry. Ya. Terus Karissa Putri dan Mama Tersinta ya. Betul. Bercerita tentang kekompakannya juga ya. Iya, ya iyalah ya, mau cerita mengenai apa lagi. Itulah. Tadi kan sister, sekarang ibu dan anak ya. Kita akan melihat seperti apa kekompakan daripada Karissa Putri dan sang ibunda tercinta. Ini dia liputannya, tuh kan ya. Aktris cantik Karissa Putri semakin akrab dengan ibundanya Lili. Di tengah kesibukannya, aktris cantik ini pun tetap menyediakan quality time dengan ibunda tercinta. Seperti saat kemarin ditemui di sebuah kafe di bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Halo pemirsa Insert, apa kabar? Ketemu lagi nih sama aku, Karissa Putri. Nah, kebetulan hari ini aku lagi nggak ada syuting. Aku lagi break. Makanya biasanya kalau aku lagi free kayak gini, aku ngajakin ketemu mamahku. Halo, Mam. Halo, sayang. Udah dari tadi ya? Enggak, barusan aja. Sorry ya, lama deh aku baru sampai nih. Gak apa-apa. Nah, biasa nih, aku kalau udah ketemu mama, udah ngobrol apapun. Dari dulu, dari sebelum aku nikah, sampai sekarang udah punya anak, tetep aja cerita, curhat apapun. Tentang kesehatan, kecantikan. Oh iya, mama punya ini nih buat kamu. Apa tuh? Kamu lihat deh. Wah. Ya ampun, makasih ya, Mam. Suka ya? Suka, warnanya lucu, thank you. Iya, nah, aku juga punya nih hadiah buat Mama. Coba dibuka.